Kami merayu kerajaan negeri Sabah supaya membantu kami pulang ke tanah air. Itu luah Ahmad Rizam Shah Mohd Nur, 28 tahun, rakyat Malaysia yang kini terkandas di wilayah Nunukan, Indonesia. Ahmad Rizam Shah bersama isteri Hazriani Tahir, 24 tahun dan anak lakinya Ahmad Ashraf, 3 tahun, antara 40 rakyat Malaysia yang terkandas di wilayah berkenaan sejak 30 Mac lalu, berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang memasuki fasa kedua bermula 1 hingga 14 April. Menurutnya, mereka tiga beranak pergi menziarahi keluarga di Makassar, Indonesia pada 7 Mac lalu, iaitu sebelum PKP dikuatkuasakan, namun terkandas di sana berikutan perkhidmatan feri dan operasi di Pelabuhan Nunukan digantung. Jelasnya lagi, mereka juga bersedia mematuhi segala prosedur ditetapkan pihak berkuasa, termasuk menjalani kuarantin sebaik tiba di tanah air. Tolonglah, minta ampun. Banyak warga Malaysia yang bersandar di sini. Pihak yang berkuasa, tolonglah. Ajukanlah ini secara cepat. Kami tadi bilang dengan tanggal 3 ada gembira, bahwanya kami akan balik ke Tawau, ke negara kita, negara Malaysia. Tapi tak ada yang kami, maksud kami, tak ada bukti yang bahwanya kami akan balik. Kami masih terkandas di sini, tolonglah kami. Kami semua warga Malaysia sini ada yang jaminan, suami, istri semua. Tolonglah kami. Itu saya ucapkan yang kami mau cakap. Sekian, terima kasih. Selamat tinggal.